Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Di kesempatan kali ini saya akan tunjukin ke kalian ikan lohan yang dikompeng dengan ikan lain. Ternyata bisa ya ikan lohan dikompeng dengan ikan-ikan lain. Nah seperti apa? Kalian pantengin video ini ya. Jadi ceritanya ikan lohan ini miliknya teman saya guys. Kebetulan saya main di rumahnya dan ternyata dia merawat ikan lohan yang dicampur dengan ikan lain guys. Jadi ikan lohan ini ditempatkan di akuarium yang berukuran 120 cm dengan lebar 50 dengan tinggi 60 cm guys. Nah uniknya ikan lohan ini dicampur dengan ikan lain seperti ikan gurame, ikan koki, koi, ikan sapu-sapu, ada Oscar albino, dan ikan lainnya. Uniknya, ikan lohan ini langsung beradaptasi dengan lingkungan yang baru bersama dengan ikan lainnya. Biasanya, ikan lohan ketika dicampur dengan ikan lain, baik itu ikan lohan dan jenis lainnya, ikan lohan akan memakan satu sama lain atau bisa disebut kanibal ya guys. Tetapi di sini ikan lohan ini tidak memakan satupun ikan lohan yang ada di tank ini guys. Bagaimana menurut kalian? Sangat indah juga ya guys mengkompeng ikan lohan dengan ikan lainnya. Kalian tertarik atau tidak?